Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ketemu dengan anak-anak muda yang bersemangat. Rupanya ubiang-ubiung, budak-buduk. Gimana ya? Rono Rene. Ayo Rono Rene budak-buduk. Gimana ya? Kan ya? Sebelah ini. Nah, kita akan berkenalan dengan teman-teman kita dari tim media. Iya. Ini apa lagi? IDDC. Singkatan dari apa? Islamic Design and Dakwah College. Mantap. Islamic Design and Dakwah College. And Dakwah. Maksudnya apa nih? College ini artinya kan kampus. Oh, kampus? Iya. Jadi kampus yang mewadahi santrinya kan di situ pakai kayak pondok. Oh, ini pondok. Setingkat? Setingkat kuliahan. Nah, S1 ya enggak dibilang S1. Oh, gitu. Karena cuma setahun. Itu tadi 2 semester. Semester 1 itu kita belajar tentang multimedia, desain, desain grafis, media. Semester 2 ini kita masuk ke materi planner. Untuk techno planner. Jadi kita belajarnya e-commerce, Shopee, TikTok. Mantap itu. Itu saya ketinggalan. Aku rumahku. Ini aku main usia lah. Usia tahun depan masih buka lubang 2. Kalau mau. Nah, aku usianya terlanjur loh. Tidak apa-apa, Pak. Bisa toh? Bisa. Lambat. Cari kuliah enggak apa-apa. Jadi tagih sampai siang kuliah. Nanti pulang kerja. Oh, aku sudah kerja, tengok-tengok. Jadi pensiunan itu. Oh, cita-cita terbaik itu pensiun. Artinya, ojo kerja. Dulan, cita-cita kerja. Ya, memang kerjanya tidak mimpi, no. Jorali, tapi kue kerja, tuku kos-kosan, buat tuku kabe, kue kan penang. Jadi, nampak tuku kue, kerja keras. Jadi, prestasi. Ya, kita. Kerja kos-kosan. Dia lagi bayang tuh. Nah, gitu. Jadi itu lokasinya di mana itu ya? Kampus itu. Lokasinya dalam Singapura. Kartosuwiran, samping Ella Collection. Ella skincare. Boleh. Aku ora ngerti iki. Amikom. Ya ngerti lali. Jadi arah wae saka dari kita karo dari Solo. Itu Purwosari. Pasar Kartosuro. Hah? Ya Kartosuro. Ke timur. Kemulane no. Oh, ke timur ya terus. Patokane kan. Timur. Terus ada perempatan besar. Belok kiri ke arah utara. Ke utara menuju bandara. Sekarang menuju bandara tapi enggak sampai bandara. Iya, Nanti perempatan pertama, lampu merah pertama, belok kanan. Oh, kanan jalan terus. 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 Terus nanti kanan jalan sekitar 200 meter. Sebelah kanan jalan itu berarti kulon dalan. Iya, kulon dalan. Kidul dalan. Kan itu. Masuk ke, Pak. Jadi saking pasar ya? Pasar Ngetan. Pasar Ngetan? Ngetan. Terus? Ngalor. Ngalor. Nah, perempatan pertama. Kiri jalan. Ngetan Wali. Oh, Ngetan. Ngetan. Nah, mungkin Kidul dalan. 200 meteran. Oh, gitu. Iya, ya. Ini untuk sekolah berapa tahun? Untuk sekolah 1 tahun, penempatan tugas 1 tahun. Kita masih semester 2 ini, insya Allah tahun depan. Itu jurusannya apa aja? Jurusannya ya, meliputi tadi 2 itu. Itu tuh ya? Apa mah 2 itu? Desain multimedia. Desain multimedia? Sama teknoprener. Teknoprener, oh gitu ya. Ini angkatan ke berapa? Kita angkatan ke 3. 3? Yang kemarin kemana? Angkatan 2 sekarang lagi tugasan. Ada yang tugasan di IDDC-nya sendiri. Ada yang di Budaya Safari. Biro Haji Umroh, terus ada di Pondok Imam Bukhari. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Bagus, bagus. Ini jadi bar SMA masuk ke sini ya? Bisa. Untuk usia berapa bisa masuk? Usia dari 17 sampai 25. 25? Udah aku serampung, aku semuanya seket tak pilih. Berarti langsung berunun ya? Nembung Pak Rozi. Eh? Cucunya jenengan tuh anaknya. Nanti kan? Masuk Pak Rozi, mobil langsung. Oh iya? Yang tadi duduk di sana Rozi. Itu ya? Iya, iya. Dari Kalinsan. Iya, iya, iya. Mantap. Ternyata begitu ya kan. Ya semoga ini lancar ya. Karena memang dulu itu saya kepikiran. Yang dibutuhkan saat ini adalah orang-orang yang seperti ini. Karena ini zamannya digital. Iya, betul. Saya itu termasuk zaman lama, tapi saya selalu mengikuti. Nah,
hal yang saya lakukan sekarang, wah berarti saya harus menghubungi jenengan ini. Jadi nomor teleponnya bicara yang sebenarnya aku ada nomor teleponnya. Setelah acara berlangsung. Karena banyak acara yang sebenarnya dikerjakan oleh jenengan. Ya, ini kan saya juga sedang apa namanya membuat jejak digital atau gimana gitu. Nah, jadi satu membuat jejak-jejak digital. Tapi tidak ada yang membuat jejak di masjid-masjid itu butuh kayak jenengan itu soalnya dilempar ke satu masjid atau satu masjid suruh ngirim ke teman jenengan gitu. Ya toh? Biar ada itu karena kan apa jenengnya? Banyak para ustaz-ustaz itu butuh kayak. Oke, lah terus ini pengajarnya. Pengajarnya itu sekitar berapa? 10. 10-an. Namanya coba sebut. Sepeda ngurus siapa? Mudir, ngurusi dulu belajar Corel Draw sama Matkul Tauhid. Mantap. Terus fikih Ustaz Parwoko. Parwoko. Terus ngajar apa? Fikih. Kita fikih aja. Fikih sama Nahu. Oh ya. Terus ada Ustaz Hafid. Ustaz Hafid, beliau ngajar adab Islam. Terus ada Anwar itu Sultan Al-Fawzi. Beliau yang ngajar multimedia dari ini kamera, fotografi, videografi, kemudian Photoshop, Lightroom juga. Kemudian ada Ustaz semester 1 sih. Ustaz Supri Adi itu ngajar InDesign, Adobe InDesign. Jadi membuat majalah, koran. Oh, saya ini sekarang ada. InDesign cover, majalah buku. Iya, majalah. Ya, terus. Terus ada Ustaz Kalibisa, ngajar lettering. Apa itu? Lettering. Kaligrafi. Oh. Iya, terus. Ngapa itu? Copywriting itu periklanan, jadi cara nulis bahasa iklan. Oh, bahasa iklan. Wah, mantap itu. Terus pakai ya. Iya. Cantik. Ustaz Tahsin. Oh, Ustaz Lutfi. Lutfi Al-Bukhari. Apa gue? Al-Bahari. Tahsin. Tahsin sama Tahsin. Oh, gitu. Tiap pagi kan Tahsin. Iya. Soalnya sekarang. Habis sudah? Enggak. Ngajar. Coba terus. Ustaz Eko. Apa itu? Ustaz Eko Ferdianto. Branding produk. Brandingnya self branding. Iya tuh. Ngapa? Ilmu upgrade diri. Menanam mindset. Menanam mindset bisnis. Mantap itu. Self branding. Iya terus. Ngurusi beliau branding produk, desain branding. Satu semester 2. Cocok tuh. Ternyata ya sesuai kebutuhan zaman yang kami sebutkan. Hanya beberapa poin yang saya belum mengerti itu. Termasuk ya bahasanya semalam kayak shopping mah loh. Itu saya belum mengerti. Lah menurut kamu yang menarik apa ini dari sekian pelajaran itu yang paling susah? Facebook
Oh, susah tuh? Itu susah, kalau emang gak tahu ilmunya malah bisa boncos. Apa itu? Rugi. Gak bisa? Kan kita pakai modal juga itu. Iklan juga pakai. Iklannya pakai modal. Oh. Soalnya Facebook itu target marketnya yang gak tahu Shopee, gak tahu TikTok. Oh, gitu. Kayak orang-orang tua lah, orang-orang jatuh. Bukti, katanya kan namanya Facebook. Coba. Orai. Aku ora duwe apa-apa. Ora duwe apa-apa aku. Ya ora duwe. Seumuran Pak Mukti. Ora duwe. Ora, jane aku akhirnya jane teknologi wis ora gagas. Yukur karena kahanan situasinya yang membutuhkan ini cuma ini aja. Jadi tidak begitu banyak ilmu yang. Dereng diklik to, Pak? Urung. Urung tuh. Ya napa diklik? Urung di pencet. Enggak apa-apa, enggak usah diklik. Sing penting sentik-sentik ngono iki urip iki lho, ketok lho. Sentik-sentik. Ya. Canggih ngono. Nah, nek ora sentik-sentik ora muni gitu. Jangan sampai kamu pidato ramah ora nek audione ngopo. Ya iya. Ya rata-rata kan iki di sensor audio kan enggak ada. Ada apa? Apik tadi. Oke. Ini sekarang diperkenalkan nama dan alamatnya. Kamu? Kula Iqmal Zafir Ardianto. Rumah? Asal dari Pacitan. Pacitan, Kecamatan Pacitan. Heeh. Maksud. Maya. Berikutnya. Sahrul Hasan. Sahrul Hasan, asal Batam. Buh. Maksud. Abdullah Ibrahim Al-Razi. Heeh. Dari Sukarjo. Ban mati. Pacitan juga. Mulur. Mulur. Ya. Dari Khalil Ahmad. Iya. Gagap banget. Ngapak-ngapak itu ya? Iya, ngapak-ngapak. Kecat-kecat. Oke, sekarang cita-cita. Cita-cita. Pengusaha sukses. Oh iya. Ya, berikutnya cita-cita. Pembagian kedua-duanya. Wah, angel. Ini wajiban. Angel sih malah. Kan masuk dari cita-cita. Oh iya, siap. Akan mendorong ke tanah suci. Wah, mantap. Yo. Bisnismen. Yo. Bisnis apa? Bapakmu? Apa bisnisnya? Punya CV. Wah, mantap itu. Apa dia punya? CV Tren Visi Pradana. Bidang? Bidang apa ya? Semacam kecuali sembako. Oh, contohnya? Kalau dulu kan sebelum ini ya, ada pembolehkan dari pembolehkan cerai itu ada barang-barang dari Unilever, Mondelez. Terus lebih ke produk lokal kayak ya barang-barang sabun-sabun ya. Sabun, sandal, lampu. Wah, mantap. Kerja sama karo ini sambil jualan ya. Orang tua apa? Orang tua. Orang tua. Salak, tapi salak. Salak. Bapak. Pedagang apa? Cateringan. Pedagang kok cateringan piye? Ya? Snack-snack gitu. Oh, gitu ya. Sebetulnya. Pedagang. Pasar. Pasar apa? Pasar. Di pon. Lagi betul apa? Pakaian. Oh, jadi pasaran yang butuh bumbon. Atau butuh bumbon. Yang pakaian. Jadi ini. Kalau itu kepala sekolah. Buh. TK. Pak. Pakai nganggur, bagus pekerjaan nganggur. Udah mulai nganggur. Oh, ya, ya. Udah mulai pensiun nggak? Oh. Bang ya. Dulu apa? Dulu apa? Dulu tadi paper shop, tapi gambar, multi talent, seniman, pasti bagus lah. Nah, pengangguran ya? Susah banget ngomongin pak pengangguran. Nganggur kan ini mah menikmati sambil melukis ya. Oke, terima kasih. Bagus ya. Teman-teman semua semoga kamu berhasil ya. Memang tugas kita itu yang utama adalah bagaimana cara kita memanage diri kita dan memperkenalkan diri kita dengan baik. Karena besok anak cucumu akan mengetahui dirimu itu ya dari apa yang kamu lakukan. Pangeran Diponegoro keren kan gue ya toh. Aku batin ini, sebenarnya saya nggak bisa opor. Malah aku bingung ya, ini urutnya ini Jonja. Nah, ya, itu tadi. Jadi kita tuh, ya seperti itu, kita harus menunjukkan ini jejak digital yang terbaik. Karena besok nanti ini digital.
Jadi demi ya produk digital, tapi foto ya. Pangeran Diponegoro rupanya ngomongnya rada foto piye. Ya mungkin lukis ya, ya. Zaman demen nganggo tangan ya ngono tenan. Nah, betul. Bapak muda loh. Nah, gitu kan. Kita jangan sampai atau meninggalkan jejak yang jelek. Nah, kemudian kalau kita belajar sejarah, jangan hanya melihat dari satu sisi. Itu kesalahan besar. Jangan. Belajar sejarah itu bener kayak hadisnya loh. Sing cerita sapa iso dipercaya apa ora. Dadene wong sing guwak-guwake ora iso dipercaya. Nah, zaman dahulu kan begitu ya. Iya, ya ben ora guwak. Nah, jadi penulisnya sejarah. Jadi kamu silakan buat sejarah yang terbaik. Untuk Islam tentu saja ya, sebagai muslim. Nah, saya melakukan apa yang saya bisa. Walaupun aku tidak punya ilmu, tapi nekat. Aku benar-benar sekolah jadi videografer, sekolah itu udah buka. SSI, kan anak perfilman misalnya pertelevisian dulu dia kan dilempin terakhir naik ini tata rupa pintas aku rasa juga udah mau coba buku DW. Nah ternyata dari hasil multimedia itu bisa gawe rumah cukup rumah lebih dari satu bisa sekolah ke anak anaknya keren lulusan ITS, PKU cum laude UGM ini wis resmi perampung urung perampung wis dipek guru nih. Jadi kalau kamu dengar Kampus Merdeka ini saya ngurusin anak tuh. Gitu. Nah, tadi urung-urung sejak pakai itu. Nah, kemudian yang ketiga, itu tadi. Ketiga itu yang ngantan itu aja dulu kayak pusat. Lah kayak pusat mau. Kuwi malah wis wisuda, UNS wis wisuda. Adike nang kene. Ade piang gitu. Jauh ngejarane. Jauh. Jadi karo mas-mas jagongane serius banget ya. Tentang masa depan kalau sendiri di gendong-gendongan curba ini mah masih kalau di begitu. Walaupun sebenarnya nek saya sendiri itu orang yang tidak berhasil, tidak sukses karena aku dulu aku mulang depan aku ini lulusan guru tuh mulang gitu ya, aku orang mulang ternyata aku tidak berhasil betul, kamu tahu jadi berhasil dan tidak itu pada bidangnya masing-masing. Tapi saya tidak kecewa, karena apa? Allah itu memberi ini yang sangat banyak pada saya. Tapi apa? Loh, aku dulu sekolah jurusan IPS. Nyambut gaya saya di jurusan teknologi. Jurusan aku kan rumah no, cilik suaranya cetok dibanding dia aneh. Iya kan? Benar enggak tadi? Nah, karena bergedangnya bidang teknologi. Ini orang sabaran gue orang nge-vlog. Orang aku anak kedua sudah nge-vlog. Wah, gitu. Pade-pade nge-vlog ya kurang-kurang. Gitu. Orang aneh. Lulusan terbaik, bapak yang ngevlog. Ya geraki ya. Di YouTube apa? Iya, iya lah, saya nonton lagi orang itu. Iya, tontonan. Bukan, anu, apa, sejarah masjid-masjid Songo, keras enggak aku kok. Nah gitulah, kamu ya darahmu ya bikin seperti itu, ya lah. Tapi keren, kok bukan lah, saya nonton orang itu, kan. Iya, betul. Itu mewu, itu mulai. Ya, itu komat, gitu. Nah, itu koma. Orang mungkin gitu kan? Nah, ya, itu nih koma. Nah, komanya itu. Ya. Mau tanya apa kamu? Sama Petron. Kureso, namanya dong ini. Nek kebur ke duntah, kita nyebut blok-blok. Nah, dulu aku ya pernah nggak ikut susan. Tapi sayang, sayangnya sih sih. Emune kokian, kita pinter. Iya, emang sih. Kau yang nanya, sekolah. Sekolah mungkin kan sekolah guru. Dan aku aneh guru bilang. Sembilan toh, kepen gak sinetron, sembilan tukang gak sinetron. Tapi itu guru, itu kan, itu gak sinetron. Ada di wartawan, orang yang kampus, wartawan celuk, kon ngomong. Jadi, uang asli kabel, iya. Harap ketemu sopone, ketemu uang EO. Orang yang sekolah, uang EO celuk, hei mas, mulang. Wah, wow. Lebih terpianet, uang TV lah celuk, kon mulang. Wah, wabah hati, uang radio tak akan mulang. Jadi, muridnya juga kepinteran. Nah, enak yang menarik toh. Kemudian ini tidak di Jakarta, tidak di Jakarta juga. Itu kan keren, kan? Jadi aku yang bilang orang itu orang antenan. Kemudiannya kan, jurusan pertanian. Aku bilang dosen, dosen yang salah kayak itu. Tepan yang sama, itu malah nantep kok kan digeret. Misalnya, ya, tapi misalnya. Ini kenalnya gue, lah, kerja. Nah, terus semangat lah, silakan. Ini, saya semangat. Ini aku Radegon, Radegon, aku. Ngerjakan sendiri. Cuma ini Radegon. Tapi aku ngerti, setiap event pasti ada kelemahan. Aku bagian itu kelemahan. Iyalah, ini jarak orang melakukan itu. Menutup kelemahan. Dan ya, tugas kamu itu besok dimanapun, silahkan menutup kelemahan suatu acara. Itu nggak pernah ada itu. Nggak pernah ada orang punya tema itu. Nah, saya punya tema itu.
Nah, untuk bulan Ramadan kemarin nek koyo nganti medsos enek masjid, musola, sing ora duwe mic, mic rusak, tekone nggon aku, pakai mic gratis, ora bayar anyar. Oh, itu ada. Ternyata ya alhamdulillah kemarin bisa meluncurkan banyak mic ke masjid-masjid seluruh Indonesia. Wah, kaya Indonesia berarti. Saya sih ngerti ya, jenenge medsos kan terserah ya, enek mencelat rono, mencelat rono kan. Nah, walaupun sepele. Satu kongkong kosok orang kuat tuku mic, itu kuat. Ini kenyataan ada yang ambil itu. Nah, itu salah satu cara-cara kita. Nah, tugas saya itu adalah saya itu mempelajari karakter-karakter alat-alat. Baik alat untuk YouTube, alat untuk presentasi, alat untuk sound system, dan mempelajari karakter-karakter. Sehingga yang di video ini tepat. Alat-alat sound itu elek kabeh, rada sing apik. Sing larang loh, elek. Elek, betul. Selapnya sih nunggu rana. Tapi rana ini. Elek toh. Wah. Ya, karena itu pengalaman, Mbak. Di Wonogiri. Wayang. Soalnya, lek. Dianget aku mati. Rupanya lho ya. Artinya, masang itu ya kan ujung seri sini. Makanya tak ada. Menunggu wayangan pemuni ternyata kak main. Rekamannya ini suara penik wabit lebu. Gak ada sih tak lebu. Soro fitur, soro audien macam-macam itu lebu wabit. Kan sampai jadi itu masuk. Lalihannya kan, nendang dukannya kamu guru. Pangdung-pangdung dianya ramu. Balungan atau bahasanya apa sih PT bahasanya saron bahasanya gender berat lebu sumber punya tanda dua dumpang ke dumpang loh. Nah itu tukang sonnya enggak kesel itu. Nah son yang baik itu yang bagaimana itu harus tahu. Nah aku juga tuh jadi orang pintar juga nyinau tahanan syuting dulu kan aku menguasai itu banyak sekolah tuh belum buka tapi aku buka syuting malah. Lah kasih aku udah metu dari lulusan udah di multi dia aku es teman yang mana nah, ngapain gitu nah, tadi bahasanya ngono-ngono pengalaman ngerti kelemahannya apa masang apa ngerti ini aku perlu woro-woro itu menang gue ini nah, enak masalah di kewan ini apa oke terima kasih itu aja ya semakin banyak lu semakin tahu jadi diri itu ini tak rahasia kan ini gak apa-apa tapi kamu itu penerus aku ternyata sih terus gitu ya ini sekolah enak, aku sudah ilmu kalau ini sekolah enak, kenapa? Enak, nemu bagus mana mau enak, enak, dan mana aku menurut itu lelah modalnya gedar mangkat motor, gak ada buku film baru gue nyutek ke kudu dihitung, sungguh aku foto, sopoh dia itu ini rasanya itu, gue jebret-jebret lah urusan gitu aku kayak buang tepet-tepet gitu nah, dulu itu persoalannya seharusnya aku nembak cedet gawani peluru itu, aku itu apa jenis penjahat apa itu ini kayak kan orang berontong berr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 
Terima kasih. Demikian. Oh ya. Demikian dari Pak Mukti. Si Mbak Mukti itu ya. Sebab pandai-pandai dong enak. Saya seorang penulis sejarah jejak digital. Satu-satunya di Kota Solo. Insya Allah. Aku orang apa sih? Coba-coba di rumah. Mendirikan usaha foto terkenal indahnya. Apa? Nah, itu sebenarnya. Aku orang apa sih ya? Aku tukang foto, tukang video. Jadi gue ini anak buah aku kan. Jenis itu apa? Hasan. Oh, jenis buah. Wah, apa sekarang? Kan, usaha foto terkenal. Oh, aku orang apa sih? Gue paling apa sih jenisnya? Kita foto, jenisnya rapor, Jok. Iya, dah. Kan, jadi konconnya. Iya, dah. Ini jadinya akhirnya doa, jenis-jenis doa manungso ulit, manungso ulit, faedah kumrating zaman awal ya. Jadi masalah itu guna, tidak biasa, sampai kelihatan. Kan itu, itu sebut nama aku. Manungso ulit, faedah, padahal tak, kumrating zaman awal ya. Jadi, itu ini Mbak Suyo, ini gini, akan berjalan. Kalau mimin ingin mengetahui saya, ya nonton YouTube saya ngerti. Oh, Pak Mukti lagi neng, dia nanti ingin konangan. Emang kayak gini, gini, gini. Channel YouTube ku cacai 6. Enam urutan. Di PHI, sini telaku. Umat Islam, ya sini telaku. Maka
diajak pelaku channel anakku, kegiatan ini sampai channel anakku apa ini terus jenis gue dan keterampilan. Terima kasih ya, salam nanti untuk gurumu ya, selalu ya, salam dari Pak Muti. Mbahnya multimedia masa lalu. Itu orangnya kaget ya. Masa lalu. Demikian ya, kita sudah bercanda dengan teman-teman multimedia. Semoga ini sebagai penerus yang baik dan bisa berkembang. Karena kerjaan kita itu bisa terukur dari jejak sekarang. Kita mengetahui proklamasi, kue rangerti. Yang proklamasi dicorek-corek di sini kan ya? Kayak siapa yang dijaga? Siapa di sini? Orangnya kue rangerti. Rangerti tak? Orang ngerti kan, bahwa apa? Sejarah tulisan proklamasi kan saya namanya ya banyak wartawan armor rono rane uang ternyata ini gak sama digorek-gorek ini bakal disimpan. Nah, saya tuh pengen itu ya, jadi orang uang apa orang itu tidak mengenal siapa yang menemukan tapi digunakan itu tema kan, sebenarnya kan itu ya, jadi itu nanti kita layar. Nah, begitu. Maka setiap kali Quran itu langsung itu betul lah. Proklamasi, kami kan. Nah, tulisan teks itu memakai wartawan gue yang murah pun sampah. Nah, itu muncul terakhir ini Demen belum muncul. Terima kasih kelamaan sudah berapa nih? Wah, setengah jam gila. Langsung gila subscriber nama. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.